Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah di malam ini kita masih sama-sama berkumpul. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat hidayahnya sehingga kita bisa melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan selalu insyaAllah. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga kepada kita semua insyaAllah selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, insyaAllah pada malam hari ini topik ataupun tema yang kita sama-sama bahas adalah hukum meninggalkan sholat Jumat tiga kali atau lebih ya, atau bahkan sekali ya, karena pekerjaan. Tema ini saya coba angkat atau coba sampaikan, kalau persoalan karena pekerjaan ini memang tidak menjadi topik utama ya di dalam pembahasan fikih ya. Yang menjadi topik utama dalam pembahasan fikih itu biasanya adalah karena sakit dan karena posisi safar. Itu yang biasanya menjadi pembahasan dalam fikih. Ya, tapi ini ada persoalan baru, katakan begitu, disebabkan karena pekerjaan atau punggawa hari dalam sepekan. Hari yang paling baik di antara hari-hari yang ada di dalam sepekan, Sayyidul Ayyam. Nah, di dalam syariat ini, kenapa kita kemudian diperintahkan untuk berkumpul ya, melakukan sholat Jumat, disebutkan ya, itu adalah tawakhiyan lima at-ta'awud wal i'tilaf. Tujuannya adalah untuk mengikat atau untuk menjalin ukhuwah di antara kaum muslimin. Dan maksud secara inti ya, disebutkan sekali lagi di sini adalah untuk tarabut wal iktilab bainal muslimin ya. Karena dia termasuk Syiah Islam. Jenengan bisa bayangkan itu ya. Jadi dalam Islam itu upaya-upaya untuk menyatukan kaum muslimin itu selalu dilakukan. Bahkan ketika kita lihat kegiatan syiar yang lain pun itu suasana atau nuansanya ke arah itu gitu. Seperti misalkan haji juga itu adalah bentuk muktamar internasional sebenarnya. Dan kalau itu dimanfaatkan secara baik oleh kaum muslimin, maka segala problematika yang dihadapi kaum muslimin tidak saja sektoral, artinya tidak saja dihadapi oleh sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia misalkan, tapi berkumpul seluruhnya di Mekah untuk mencari solusi-solusi yang terbaik bagi kaum muslimin. Itu suasana itu ataupun pesan moralnya itu adalah juga sama, di antaranya adalah untuk menjadi ukhuwah itu. Nah, makanya kemudian nanti misalkan secara fikih nggak boleh tuh kita tuh di satu tempat atau di satu wilayah itu banyak Jumat, kecuali memang ada sebab yang membolehkan.
Jadi diutamakannya justru adalah satu masjid jami. Jadi kalau kita pernah mendengar istilah masjid jami dengan masjid yang tidak jami, itu perbedaannya adalah masjid jami itu adalah masjid yang di sana dilakukan sholat Jumat. Istilahnya masjid jami. Ya, cuman kan kalau di kita masjid jami itu kayaknya masjid besar gitu. Identiknya seperti itu. Kita menganggapnya masjid jami itu masjid besar. Sebenarnya istilah jami itu maksudnya adalah sholat masjid yang bisa dilakukan atau umumnya dilakukan di sana sholat Jumat gitu. Ya, makanya tidak ada istilah musola sebenarnya. Ya, tapi yang digunakan masjid. Ya, sehingga kalau kita lihat di Madinah misalkan ada beberapa masjid yang itu masjidnya masih kecil sampai sekarang. Masjid Abu Bakar itu kecil. Tidak banyak perubahan dari masjid awalnya. Ya kecuali masjid Madinah diperluaskan terus atau Makkah diperluas terus dan seterusnya. Itu ya. Jadi posisi sholat Jumat di dalam Islam itu adalah termasuk syiar Islam dan mewajibkan agama ini kepada kita untuk ya melakukan sholat Jumat. Itu sebabnya adalah tarabut wal ikhtilaf bainal muslimin, adalah untuk menguatkan hubungan ya, ikatan persaudaraan antara kaum muslimin, dan juga untuk mendapatkan ya pesan-pesan takwa atau pesan-pesan kebaikan di dalamnya. Jadi saya sering bilang bahwa kita itu memang harus dicas ya, iman kita ini dicas terus gitu. Ya, seperti halnya HP kita gitu, kalau nggak dicas itu repot gitu. Karena kita itu lebih sering lupanya, ya. lebih sering lupanya atau lebih sering lalainya dibanding ingatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini amalan-amalan yang biasanya dilakukan atau disunahkan untuk dilakukan di hari Jumat. Yang pertama adalah perbanyak doa. Jadi esensinya di hari Jumat itu doa kita dimakbul. Tapi ada waktu yang paling mustajab, itu adalah mulai ba'da asar ya, sampai waktu ghurub gitu, atau sebelum maghrib. Nah itu karena perubahan waktu umumnya itu adalah di waktu maghrib. Berarti kalau udah waktu maghrib masuk hari yang lain. Tapi kalau sebelum masuk maghrib itu masih hari Jumat. Nah di akhir-akhir itu banyaklah berdoa kepada Allah atas segala permintaan yang kita minta, insya Allah mustajab. Yang kedua, ya di hari Jumat itu waktu yang terbaik untuk kita perbanyak sholawat. Apakah sholawat yang paling ringan ataupun yang panjang, gitu ya. Silakan itu perbanyak sholawat. Kapan? Ya, mulai dari malam Jumat. Kamis malam Jumat, mulai Kamis maghrib, silahkan itu perbanyak sholawat. Kemudian siangnya, ya, intinya sampai waktu hari Jumat berubah ke hari yang setelah itu. Yang ketiga adalah baca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Umumnya masyarakat kita baca surat Yasin, ya, walaupun sunnahnya surat Yasin itu bisa dibaca setiap malam. Malam Jumat itu lebih kuat sunnahnya adalah baca surat Al-Kahfi sebenarnya. Kenapa? Karena dalam satu riwayat disebutkan agar kita disinari antara dua Jumat. Ada kebaikan intinya ya. Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, ya, petunjuk dan lain sebagainya atas apa yang kita lakukan dengan cara kita ya, menyunahkan diri kita untuk selalu membaca surat Al-Kahfi itu. Yang keempat adalah anjuran mandi. Ya, mandi, kalau jenengan berangkat sebelum kerja, berarti mandinya niatkan di hari Jumat itu sebelum kerja untuk mandi Jumat. Selain mandi membersihkan diri gitu ya, ya niatkan itu. Misalkan kalau mau dilafadkan nawaitul ghusla lil jum'ati gitu, misalkan sunnah lillahi ta'ala gitu ya. Misalkan seperti itu. Kemudian berhias ya. Di hari Jumat itu kita usahakan kita rapih misalkan, bersih ya.
ada wangi-wangian yang kita pakai misalkan, terutama saat kita mau masuk masjid. Ya, ini saya mengingatkan diri saya ya, bukan mengingatkan teman-teman lah. Ya, mengingatkan diri saya pribadi. Yang sering saya juga lupa gitu ya. Kita usahakan ya, ketika kita masuk masjid itu pakaian yang kita pakai pakaian terbaik. Perintah umumnya dalam surat Al-A'raf itu hudzul zinatakum inda kulli masjid. Kalimatnya zina. Ambillah perhiasanmu. Ambillah pakaian yang paling bagus berarti kan? Ambillah pakaian yang paling bagus inda kulli masjid. Ketika masuk masjid. Masa teman-teman ya gaji besar beli baju bagus buat masuk masjid aja enggak bisa sih. Gitu. Sedih kan kita. Dan ternyata bisa jadi ya kebaikan kita itu ya atau kesolehan kita itu juga berpengaruh nantinya ketika kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya ketika kita masuk ke dalam rumah Allah itu ya. Jadi secara umum seperti itu ya, tidak di hari Jumat ini ditekankan sekali. Saya sendiri nggak tahu ya pakaian yang paling terbaik menurut kita seperti apa ya, mas mungkin masing-masing orang punya definisi sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin saya begini, saya nggak tahu di rumah nggak ada lagi kayak yang lebih bagus gitu ya, daripada jas misalkan, tapi saya pakai misalkan ya ketika ngimamin dan sebagainya, mungkin itu bagian dari cara kita untuk mentakzim kepada Allah gitu ya. Karena ketika kita datang kepada manusia saja yang punya status sosial tinggi misalkan di masyarakat, kita begitu menghargai kepada Allah yang memberikan rezeki, memberikan kemudahan, kenapa kita tidak menghargai. Selanjutnya datang ke masjid lebih awal ya, sampai mungkin teman-teman pernah dengar hadis ya, datang di awal dapat apa itu? Apa yang paling mahal? Unta ya. Gajah gak bisa dimakan mas. Mahal itu ukurannya bisa dimakan gitu ya. Kalau mahal itu ukurannya gak bisa dimakan, kayaknya lebih banyak dari unta juga. Harimau bisa jadi lebih mahal gitu. Dapat unta misalkan. Kemudian ya, yang kedua misalkan hisab kedua dapat apa itu? Sapi misalkan, sapi ketiga dapat apa? Kambing misalkan. Enggak disebutkan di situ ayam ya. Dan seterusnya. Bahkan disebutkan dalam hadis ketika imam sudah naik ke mimbar, ughliqat al-abwab gitu ya. Kemudian pahala ya, pembagian pahala itu ditutup. Berarti itu udah kategori telat banget itu. Ya, kalau khutbah sudah dimulai. Hadirin rahimakumullah, terakhir itu adalah melakukan sholat sunnah sebelum Jumat. Tapi kalau sudah naik mimbar, kita jangan memperlama sholat sunnah kita. Khusus hanya sholat tahiyatul masjid saja. Jadi kalau belum apa, kalau belum khutbah dimulai, silakan. Ya, itu bahkan sebelum atau antara azan pertama dengan azan kedua belum dilakukan, itu orang boleh melakukan salat mutlak berapapun jumlahnya. Itu. Atau biasanya kita melakukan berdasarkan mazhab Syafi'i itu adalah qabliyah ya, Jumat itu sendiri. Ya. Nah, ini perintah di dalam Al-Qur'an, teman-teman sekalian, itu bisa dilihat dalam surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10, tapi intinya pada ayat ke-9-nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah ya fas'au ila dzikrillah. Ya. Wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya,
Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru diajak untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah. Fas'au, maka bersegeralah. Kemudian disebutkan, bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Biasanya jual beli, tapi intinya adalah apapun yang kita kerjakan, maka tinggalkan ya, dan kita melakukan Jumat. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Kalau sudah selesai, silahkan kembali ke pekerjaan kita masing-masing, apapun profesi kita. Dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, ini kalau lihat penjelasan para ulama, di sini disebutkan, وَهَتَانِ الْآيَتَانِ تَدُلَّانِ عَلَى وُجُوبِ شُهُودِهَا وَحُضُورِهَا عَلَى كُلِّ man lazamahu farudhaha min wujuhin. Jadi dua ayat ini memiliki konsekuensi. Yang pertama adalah ya, bahwa dua ayat ini memerintahkan kepada kita untuk ya, untuk melakukan sholat Jumat. Dan di sini disebutkan kalimat fas'au atau as-sa'yu, ada kalimat as-sa'yu dalam bentuk jamak, yang berarti maka cara melakukannya harus berjamaah. Ya. Jadi kalimat fas'au ini artinya maka bersegeralah ya, atau maka lakukan sholat Jumat. Ya. Nah, kalau lebih tepatnya kalimat sholat dan khutbah itu kata para ulama terletak pada kalimat zikrullah. Ini pada penjelasan yang kedua. Athani anna zikrullahi yal ma'mur bisa'i ilaihi huwa sholah wal khutbah bijma'il ulama. Jadi kalimat zikrullah ya, yang pertama tadi adalah penegasan bahwa sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Yang kedua itu adalah zikrullah di sini dalam ayat tadi surat Al-Jumu'ah itu maknanya adalah as-shalah wal khutbah secara ijma' menurut ulama. Jadi maksudnya adalah salat dan khutbah Jumat. Yang ketiga yang dimaksud as-sa'i itu adalah hudurul Jumu'ah atau datang pada salat Jumat atau hari Jumat ya di masjid seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ar-Razi di sini. Ya. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah perintah salat Jumat itu harus berjamaah. Kemudian yang kedua, yang tadi kata zikrullah bermakna salat dan khutbah menurut ijma ulama. Dan yang terakhir kata as-sa'yu bermakna hadir salat Jumat dan berkonsekuensi wajib sesuai dengan kriteria. Artinya wajib itu ada ketentuannya. Tentu enggak semuanya itu jadi wajib. Ya, nanti kita lihat ini ada yang diwajibkan, ada yang tidak wajib. Nah, di dalam hadis ya, di dalam hadis itu disebutkan ya, saya menyampaikan dua hadis walaupun ada beberapa hadis yang lain. Yang pertama adalah hadisnya yantahiyanna aqwamun min wada'ihim al-jumu'at awla la yahtimanna Allah ala qulubihim ya thumma la yakunanna minal ghafilin rawah muslim. Yang kedua hadis dari Abu Daud ya, man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'a Allah 'ala qalbi. Yang pertama hadisnya bermakna sungguh berhentilah kaum-kaum dari meninggalkan beberapa Jumat ya, atau sungguh Allah menutup hati mereka sehingga mereka termasuk orang-orang yang lalai ya, jelas ya teman-teman sekalian ya, bahwa berdasarkan hadis yang pertama ini adalah kita dilarang untuk meninggalkan Jumat.
Karena Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati kita kalau kita meninggalkan Jumat dengan sebab lalai, melalaikan sholat Jumat itu sendiri. Yang kedua hadisnya, siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali? Ini hadis yang masuk pada topik kita sebenarnya. Karena meremehkan, jadi ada sebab di situ, tahawunan. Ada kalimat tahawunan di situ. Di tahawunan artinya meremehkan. Jadi sebab meninggalkan Jumat itu karena meremehkan. Maka apa kata Allah? Kata Rasulullah, toba Allahu ala qalbi. Allah tutup dari hidayah itu. Allah tutup hatinya. Jadi di sini disebutkan kata para ulama yang dimaksud dengan dengan tahawunan di sini adalah maksud orang itu meremehkan itu adalah tasahulan anit taksir la an udhrin. Jadi meninggalkannya itu memang rasa malas, bukan karena uzur, bukan karena ada sebab yang dianggap syar'i gitu. Malas dia, memang udah biasa gak jumatan kali ya, jadi meninggalkannya santai saja gitu, gak gelisah. Jadi bedanya kadang-kadang itu adalah sederhana saja. Kayak kita mendefinisikan dosa itu gampang. Dosa itu adalah sesuatu yang kita gak senangi sebenarnya, atau hati itu gak senang terhadap hal itu. Itu dosa itu. Bisa jadi dosa. Maka orang itu ketika meninggalkan itu dengan, di sini disebutkan ada sifat meremehkan secara inti. Tapi yang dimaksud oleh kata para ulama itu adalah tasahul. Tasahul itu artinya dia menganggap enteng gitu. Dari kata sahlun. Sahlun itu artinya mudah, memudah-mudahkan. Padahal tidak ada uzur. Kemudian di sini disebutkan toba Allahu ala qalbi. Yang dimaksud dengan toba Allahu ala qalbi kata para ulama adalah khatama ala qalbi. Yamna'u isal khair ilaihi. Allah kunci hatinya. Khatama Allahu ala qulubihim, seperti orang kafir itu kan. Sudah susah itu. Kalau dikunci hatinya susah kan mendapatkan hidayah kan. Berarti salah satu bentuk kita meninggalkan hidayah Allah itu adalah dengan cara meninggalkan sholat. Terutama sholat Jumat ini dalam pembahasan kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Ini orang kafir memang. Bicara tentang orang kafir. Walaupun nanti dalam pembahasan ini, apakah dia nanti dihukum kafir atau tidak, itu para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang tidak sampai kepada kekufuran ya, seperti itu. Walaupun ada juga ya, tapi tidak umum seperti itu. Nah, kita cukupkan pada dua hadis ini, saya kira ya bisa memberikan penjelasan kepada kita. Ya, kesimpulannya adalah meninggalkan Jumat secara sengaja, meremehkan atau menganggap enteng tanpa ada uzur, maka Allah akan menutup hati kita. Maksudnya mencegah sampai kebaikan hadir kepada kita. Hati menjadi gelap dan sulit menerima hidayah. Ini kalau sudah sulit menerima hidayah, kita sedih teman-teman. Kita itu jangan sampai apa ya, nggak gelisah ketika keburukan itu kita tinggalkan. Kalau kita sudah tidak gelisah, itu sudah ada bentuk meremehkan sebenarnya. Tapi kalau kita masih gelisah, itu masih bagus itu. Ustaz ini gimana, saya kerja begini-begini, ada yang diharamkan. Itu ada kegelisahan, itu satu hal yang positif. Berarti ada hidayah, Allah masih ngasih petunjuk pada hati kita. Tapi kalau Allah sudah gak ngasih petunjuk, ah biarin aja lah. Biarin aja dia mau bagaimana gitu ya. Mujungkir balik juga biarin aja lah gitu ya. Sama ketika ada seorang ayah atau orang tua gitu ya,
yang membiarkan anaknya itu mau ngapain aja terserah gitu, udah nggak peduli lagi orang tua, dah biarin aja lah, saya udah capek ngasih tahu, kira-kira begitu. Nah dia apa kayak, jadi rasa sayang pun sudah hilang. Orang tua bisa ya rasa sayang hilang, walaupun orang tua tetap mikirin sebenarnya. Gitu ya. Dan kita juga nggak mungkin, ya. Kita tuh dibiarkan sama Allah sebenarnya, walaupun kita sudah berkali-kali ya, lupa sama Allah gitu. Tetap aja kan, dikasih rezeki, kasih makan sama Allah, ya, kasih kebaikan-kebaikan dari Allah SWT. Yang diwajibkan Jumat, ya, berdasarkan hadis sahih dari Abu Dawud, ya, al-Jum'atu haqqun wajibun. Jumat itu wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim fi jama'ah, dengan berjama'ah. Illa arba, tidak diwajibkan itu nanti ada empat di sini disebutkan. Yang pertama hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang sakit. Nah kata Said Kutub dalam fikih sunnah, ya, beliau menambahkan, ya, yang wajib itu pertama adalah muslim berakal, baligh, mukim, ya, lawan dari musafir, kemudian mampu berjalan bebas dari segala hal yang menghalangi. Ya, bisa saja ya orang itu terbebas dari sebab-sebab yang lain yang membuat dia gugur untuk Jumat, tapi kondisi dia nggak memungkinkan ya bebas dari segala hal yang menghalangi itu. Ya bisa juga misalkan seseorang yang tersandra oleh pemimpin yang zalim misalkan ya. Nah, apakah kita juga masuk pada kategori yang tidak bisa sholat karena pekerjaan itu tersandra atau tidak itu? Ya, sesuatu yang dianggap menghalangi atau tidak itu? Ya, atau memang sebagian kita ada yang ya, senang aja gitu? Ya, sehingga mengganti dengan sholat zuhur saja. Padahal kalau kerjakan sebenarnya masih bisa misalkan. Ya, makanya tadi saya bilang awal dari kegelisahan itulah yang membuat kita akhirnya mencari solusi agar sholat itu bisa dilakukan. Yang tidak wajib, ya, orang sakit, ya, musafir, sebutkan dalam hadis Daruqutni di sini, ya, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fa'alayhi jum'ah yawmil jum'ah illa marid, ya, pertama yang sakit, kemudian musafir, yang tidak wajib, ya. Kalau kita melihat pembahasan tentang safar ini teman-teman sekalian, ya, tentang safar, batas safar, ya, orang disebut safar itu berapa hari, ya, itu yang pertama orang disebut musafir itu batasannya tiba kembali ke tempat asal. Jadi kalau dia sudah kembali ke tempat asal berarti dia bukan seorang musafir lagi. Yang kedua batasannya adalah, ya, tiba di tempat yang lain yang hukumnya tempat mukim. Kita punya tempat lain tapi dia dihukumi tempat mukim. Ini seperti kita ini sudah mukim katanya. Nah, pernah Rasulullah juga begitu. Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi karena ke Madinah itu adalah Rasulullah untuk mukim di sana, maka kemudian Rasulullah tidak mengqasar salat lagi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah karena kita punya niat menetap lebih dari 4 hari. Nah, ini 4 hari ini ya, waktu yang banyak disepakati oleh para ulama. Jadi kalau sudah melebihi 4 hari di satu tempat, kalau memang kita ya, awalnya adalah seorang musafir, maka kita dihukumi mukim. Ya. Walaupun nanti pendapat yang lain misalkan ya, Imam Hanafi mengatakan 15 hari, ya Ibnu Qayyim mengatakan 20 hari, ya. Kemudian Ibnu Abbas ya, mengutip satu riwayat 19 hari misalkan. Ya, kalau memang kita masih dalam posisi sebagai musafir, belum niat, tidak ada niat mukim di tempat tersebut, maka ya kata Ibnu Qayyim sampai 20 hari pun dia masih bisa melakukan ya, sholat jama' qasar misalkan seperti itu. Atau pendapat ulama yang lain sampai 40 hari juga masih bisa. Ya. Tapi secara umum, ya, secara umum adalah kita di batasannya ada 4 hari Imam Malik dan Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi 15 hari, ya, kemudian Imam Ahmad 4 hari, Ibnu Qayyim 20 berdasarkan hadis, kemudian Ibnu Abbas berdasarkan hadis Bukhari itu sekitar 19 hari. Ya, jadinya
ada batasan lah intinya ya, ada batasan. Dan saya kira kita ini yang ada di Korea ya sudah terhukum sebagai orang-orang yang mukim. Ya, kemudian yang tidak wajib itu adalah wanita. Wanita nggak wajib, tapi boleh nggak datang ke masjid untuk ikut sholat Jumat? Boleh. Ya. Boleh-boleh saja ya, kalau pertanyaannya boleh. Tapi kalau tidak ada tempat, mungkin tidak usah dipaksakan. Ya. Kemudian yang terakhir yang nggak wajib itu adalah anak-anak. Jadi batasan anak-anak itu yang wajib itu ketika dia sudah balik, sudah mimpi dia. Ya, kalau belum balik, maka dia belum masuk kategori wajib. Nah ini kita masuk pada pembahasan inti kita, hukum meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur. Ya, jadi teman-teman ada kalimat uzur di sini karena memang ini yang kemudian menjadi titik persoalan, gitu ya. Uzur apa yang disepakati itu dianggap uzur itu adalah ya, tadi ya, di kalimat sebelumnya itu adalah ketika dia sakit, ketika dia safar. Makanya para ulama itu ya dalam pembahasan buku-buku fikih itu menitik beratkan kepada dua masalah ini. Yang pertama itu adalah marad, sakit, tentu sakit yang membuat dia nggak bisa berjalan misalkan. Ya, makanya tadi dalam kitab sabik disebutkan nggak bisa jalan, jadi nggak wajib. Gitu ya. Kemudian ya safar ini yang dititik beratkan, uzur yang kemudian sangat syar'i. Di mana seseorang itu ya bisa tidak melakukan Jumat. Kemarin misalkan ada kawan saya, dia baru datang ke Korea, kemudian dia mau ikut Jumatan, cuman nggak bisa katanya karena ada perkara yang harus diselesaikan. Terus kata saya nggak apa-apa, diselesaikan saja ya, karena kamu posisinya musafir gitu, nggak perlu sholat Jumat, diganti saja nanti sholat Zuhur. Kita tertib dengan uzur ini itu upaya kita agar kita nggak meremehkan sholat ini gitu, ya, kita tertib dengan uzur ini. Ya. Kalau uzur ini tidak ada, berarti kita berupaya untuk melakukan. Apalagi dia sifatnya konstan terus. Kalau kita nganggap terus pada uzurnya, tapi dilakukan terus-menerus, dan kita meninggalkannya sampai 6 bulan, 2 bulan juga bulan, ini gimana? Gitu. Harus ada upaya, ya. Kita tuh untuk bisa terlepas dari kebiasaan yang tidak pas ini sebenarnya. Nah, di sini disebutkan ya dalam mazhab jumhur ulama seperti Syafi'i, Hanafi, Malik, ya, kecuali Imam Ahmad, jika seorang masih meyakini bahwa sholat Jumat itu wajib, ya, ini saya mengutip qaulnya atau ya, kalimat yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya ya. Saya mengutip kalimat beliau. Meskipun ia meninggalkan salat tersebut selama 3, 4 atau 5 kali Jumat, ia enggak dikatakan kafir. Ya. Ya, tadi di sini ada perbedaan pendapat kan? Ya, disebutkan pengecualian mazhab Imam Hambali. Kalau kita pernah bahas kitab Al-Kabair, arahnya ke sana itu. Ya, arahnya kepada kekufuran kalau sampai benar-benar ya sudah tidak lagi melakukan sholat Jumat. Ya, saya kira juga dalilnya kuat lah ya, juga kuat ya. Dalil keumumannya al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-salah. Perbedaan antara orang muslim dengan kafir itu adalah salat. Ya, maka berarti kalau kita sudah meninggalkan berkali-kali dengan kesengajaan, bisa saja kita dianggap kufur ya, seperti itu menurut pendapat ini, ada beberapa pendapat ya. Ya, pendapat yang umum jumhur ulama itu mengatakan tidak sampai kafir ya. Namun perlu diingat ya, beliau sangat wasatiyah ya, sangat moderat, namun perlu diingat bahwa meninggalkan sholat Jumat secara rutin dan terus menerus dapat mengakibatkan hati menjadi keras dan sulit menerima hidayah Allah berdasarkan sabda Rasulullah tadi, antara kesalahan jumain tahawunan biha toba Allahu ala qalbi. Nah ini pendapat yang menyebutkan ya, bahwa kalau berturut-turut disengaja itu bisa masuk pada dosa besar. Ya.
wa haula hukmi tarkis shalah salatil jumu'ah 3 marrat ya tanawalat lajnatul fatwa bi al-azhar syarif hadha al-amr mu'akkada anna salatil jumu'ah fardhu 'ainin 'ala kulli muslim. Ya, sebutkan di sini ya, tentang meninggalkan salat Jumat 3 kali sebagaimana yang disampaikan oleh ya, fatwa Azhar Syarif ya. Beliau menekankan, mereka menekankan bahwasanya salat Jumat itu adalah fardhu ain bagi setiap muslim. Wala yasihu li muslim ya. Tarku salatil Jumat illa li udrin kamaradin aw safarin. Lagi-lagi secara fikih selalu yang disampaikan adalah uzurnya itu yang dianggap syar'i itu sakit atau safar. Tidak sah ya seorang muslim atau enggak boleh seorang muslim itu meninggalkan salat Jumat kecuali karena uzur yaitu sakit atau safar. Wa tarkul muslim li salatil Jumat salatu marrat dun udrin yaitu amran fihi tahawunan katsir. Ya. Bahkan di sini disebutkan ya wa mardudu ya duduhu ya ghairu mahmud ya. Di sini disebutkan kalau misalkan seorang muslim meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali ya duna udhrin tanpa ada uzur ya, tapi disebabkan oleh tahawunan tadi sifat meremehkan ya atau tasahulan sebagai bentuk menganggap enteng ya persoalan itu dan terus menerus itu adalah sesuatu yang tidak baik. Fa fi qaulin lil Imam Malik ya disebutkan di sini ada perkataan Imam Malik man taraka salatul jum'ati thalath marrat biduni udzr ya turaddu syahadatuhu. Bahkan ini Imam Malik saja keras tegas ya. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali tanpa uzur, turaddu syahadatuhu. Syahadatnya tertolak. Jadi kalau ulama pernah menulis kitab misalkan ya, di antara yang membatalkan syahadat ya, bisa jadi perkara ini. Ya, orang meninggalkan Jumat berkali-kali tanpa ada uzur yang dianggap syar'i menurut Islam. Ya. Atau aila tuqbal asyhadah minhu ya atau tidak diterima syahadatnya waqad ya dalala ba'du ulama ala dzalika bi anna tarku shalatul jum'ah thalath marrat dun udhrin yadullu anna syakhs bada'a yatarakkab ma'as ya ma'asi wa sayyi'at 'azimah. Jadi tadi ya orang yang dia meninggalkan 3 kali Jumat itu ya tanpa ada uzur maka orang tersebut dianggap bada ayar takibu ya maasi, dia mulai melakukan dosa besar atau sesuatu yang dianggap sayyiat azima, kesalahan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang juga punya alasan darurat dan sebagainya misalkan. Darurat itu sendiri ada kriterianya, teman-teman. Ya, seperti misalkan makanan pun ada kriterianya. Ya. Di sini disebutkan oleh Imam Wahab Az-Zuhaili, ya saya mengutip saja ya dan membacakan dan menjelaskannya. Saya enggak berani menggunakan kalimat saya sendiri. Kondisi darurat itu benar-benar terjadi atau diduga kuat akan terjadi ketika kebutuhannya adalah kebutuhan asasi. Jadi maksudnya adalah ya ketika itu sudah kebutuhannya yang sifatnya primer buat kita. Misalkan kita harus makan. Kalau nggak makan mati, berarti dengan makan itu kan primer buat kita. Kalau nggak makan kita akan mati. Padahal dalam ayat disebutkan kita nggak boleh tuh membawa diri kita kepada ya, satu kerusakan atau satu hal yang membuat kita doror gitu atau berbahaya buat diri kita. Ya. Maka cara kita memakan itu atau mengambil kesimpulan dengan makan itu adalah untuk keluar dari bahaya buat diri kita. Itu diperbolehkan karena sudah menyangkut dengan kebutuhan asasi kita. Tidak ada alternatif lain yang halal. Udah gak ada lagi tuh alternatif yang halal. Jadi konteksnya makanan misalkan. Udah gak ada lagi. Harus dengan itu misalkan. Ya sudah. Ketika semua pilihan itu tersedia, itu yang dilarang semua. Nah,
Jika pilihan tersebut tak dilakukan, maka akan ada doror buat kita, ya, bahaya buat kita terhadap kebutuhan kita. Tapi walaupun boleh, tidak boleh menyalahi prinsip Islam. Seperti melakukan dosa besar, dibolehkannya sifatnya sementara, ya, jika kondisinya sudah normal, maka kembali kepada hukum asalnya adalah haram. Misalkan, ya, kita bekerja di tempat yang mungkin bisa jadi juga. Makanya saya kadang-kadang berpikir, kalau ditanyanya serius, ya teman-teman, ya, tanyanya serius gitu ya, menjawabnya juga serius gitu. Ya, gimana Ustaz hukum kerja di negara kafir itu? Saya kalau ditanya, jenengan pilih negara kafir itu sudah keluar dari apa? Dari konteks mau istiqomah gitu. Kalau mau istiqomah susah di negara kafir. Susah. Ya, maka jangan jadikan tujuan akhir di sini. Harus pulang. Ya. Karena pada ujungnya juga memang kita semua itu akan berwira swasta sih. Ya. Kita azam waktu mana itu? Ya, jadi kalau ditanya serius gitu jawabannya begitu, tapi kalau ditanyanya yang enggak serius ya mau aja lah gitu ya. Selama kita memang bisa, karena setiap orang tentu punya keadaan masing-masing gitu maksud saya. Ya, kita enggak bisa menghukumi secara umum. Ya, silakan saja itu pilihan masing-masing. Yang penting jangan sampai lupa dari Allah Subhanahu wa taala itu saja. Ya. Saya kira itu teman-teman ya. Jadi batasan-batasan yang ingin disampaikan terkait dengan masalah kebolehan kita ya. Ya. Kalau bolehnya itu sampai permanen saya kira tidak ada ya. Karena hukum asalnya Jumat itu wajib. Gitu ya. Ya, tapi kalau kemudian keadaan yang tidak memungkinkan ya kita minta izin dan lain sebagainya belum bisa, tapi jenengan harus ada kegelisahan dalam hati dan minta sama Allah terus biar bisa Jumatan gitu. Dan jenengan berusaha ya, mendekati sajangnya, ajak teman-teman yang lain untuk sholat. Tapi kalau dari teman-teman saja nggak ada dukungan untuk sholat, karena kan hukum minimal sholat Jumat itu kata para ulama ya secara umum 40 orang memang. Tapi kalau tidak bisa, kita pernah bahas itu ya, lebih apa kurang dari itu tidak apa-apa. Karena yang disebut berjamaah itu adalah kalau orang sudah 2 orang maka disebut berjamaah. Itu kata para ulama. Ya. Jadi sebab kita enggak bisa 40 orang itu jangan jadi alasan. Oh, enggak bisa 40, enggak. Nah, itu enggak bisa. Ya, itu normalnya 40. Kalau enggak normal kita enggak bisa mengambil itu sebagai hukum. Jadi hukum asal Jumat itu jangan sampai berubah, itu wajib. Dan itu yang kita jaga buat diri kita, jangan sampai kita enggak Jumatan. Tapi kalau kita ternyata enggak mendapatkan dukungan dari sekitar kita misalkan atau teman-teman kita, ya jenengan harus punya sikap. Kalau sampai usaha lama ya di tempat itu jenengan enggak sholat Jumat juga tadi kan berkali-kali berturut-turut ya enggak melakukan, tapi jenengan masih tidak ada rasa gelisah, jangan-jangan hati jenengan sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Merasa nyaman saja gitu, apalagi gajinya besar, dibutain sama Allah dengan masalah gaji. Oh sayang, saya mau pergi dari tempat ini, gajinya besar, ini. Misalkan mas ya, gajinya besar, sayang, wah ada apa namanya lemburannya besar, ada ininya, ada ini, itu hati-hati. Itu adalah tipuan setan terhadap kita. Ya. Padahal intinya dalam Islam itu, dalam beragamanya itu intinya adalah apa? Jangan sampai kita meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Sama teman-teman chef juga kalau tanya sama saya, Ustaz gimana ini? Upayanya adalah bagaimana kita bisa sholat. Jangan sampai gak bisa sholat. Maka tadi ketika teman-teman di sekitar sudah gak mendukung kita untuk sholat, padahal kita mau sholat atau menjaga sholat, walaupun tadi Jumatannya hanya dengan 2 orang misalkan, itu kita lakukan. Ya. Dan itu udah gak mendukung lagi, udah keluar saja cari tempat yang lain. Jangan gara-gara gaji bisa keluar, gaji kecil bisa keluar, kenapa gara-gara Jumat gak berani keluar? Itu kan keanehan sebenarnya. Sebuah keanehan sebenarnya itu bagi seorang yang benar-benar mau istiqomah di dalam beragama itu sendiri. Kita merasa
ya nggak nyaman ketika gajinya nggak besar, tapi ketika kita nggak bisa sholat kita merasa nyaman saja. Hati-hati gitu ya. Kalau itu sudah ada dalam karakter kita, ya teman-teman jangan-jangan itu nggak berkah. Hati-hati itu ya. Berkah harus kita. Saya kira itu karena waktu batas kita semuanya. Ya. Masih bisa makan kalau mau makan. Ya. Mungkin kita tanya jawab 5 atau 10 menit saja. Ya. Mau makan silahkan, jangan menunggu waktu isya. Yang penting sudah siap saja. Ya, dibantu teman-teman yang lain silahkan untuk menyiapkan. Ya, biar nanti habis isya bisa melanjutkan pekerjaan yang lain. Ya, mungkin teman-teman kan punya kesibukan dulu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Kami buka 2 pertanyaan kepada seluruh jamaah. Nomor 1, 2, buka jemaah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di luar tema Ustaz. Hukum fikih seputaran babi, karena minggu lalu saya tidak sempat hadir. Mohon maaf Ustaz. Alhamdulillah saya di pabrik tidak memakan daging ayam, sapi, bebek dan lain-lain. Karena saya tahu cara pemotongan tidak sesuai dengan syariat Islam Bukhari. Jelas haram. Tapi saya mau pertanyakan apakah suci atau najis piring wadah sendok yang kita pakai di pabrik, kami pakai di pabrik kita. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar hadis dilarang memakai wadah sendok dan lain-lain bekas orang-orang kafir. Dan yang kedua Ustaz, saya pertanyakan apakah boleh memakan sembelihan orang Yahudi Nasrani, dan apakah benar Rasulullah pernah memakan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani Ustaz? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, standar membersihkan ya bejana ataupun tempat makan yang dia sudah kena benda yang dianggap najis, dalam hal ini misalkan adalah najisnya tentu najis apa. Kalau najis yang masuk pada najis besar itu mukhalalah, dalam hal ini babi, kita sudah sepakati ya, bukan sepakati, kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, menurut para ulama dia harus dibersihkan seperti halnya kita kena anjing itu ya, 7 kali dengan tanah, baru kemudian diakhiri dengan air, seperti itu. Ya, itu juga cara itu berlaku buat bejana yang kalau dia memang kena sesuatu yang dianggap najis besar itu, kalau babi termasuk di dalamnya. Ya. Kalau jenengan meyakini hal itu terjadi, maka bentuk ya, kehati-hatian, ketelitian kita di dalam masalah ini, ya berarti kita mencari alternatif makanan yang lain. Pekerjaannya boleh, tapi makanan yang dipersoalan, itu ya. Kenapa pekerjaannya boleh? Ya, kita kan bekerja jadi keringat halal dan sebagainya, itu halal juga buat kita. Tapi makanan yang dipersoalankan, seperti itu. Nah, kalau memang diyakini dia tercampur dan lain sebagainya, lebih dihindari, itu ya. Lebih dihindari. Piringnya itu. Iya. Ini kan tanya kan sama saya, tanya fikihnya kan? Saya jawab lebih dihindari, itu ya. Bagaimana nanti alternatif yang lain, silahkan dengan bawa dari rumah apa segala macam ya, seperti itu ya. Pokoknya gitu ya, kalau diyakini memang cara membersihkannya tidak ini ya, seperti itu ya. Yang kedua tadinya masalah sembelihan, memang ada keterangan bahwa sembelihan ahli kitab itu boleh kita makan, tapi ahli kitab hari ini kayaknya sudah tidak ada. Gitu ya. Sekarang yang kita lihat bukan ahli kitab hari ini. Ahli kitab itu memang misalkan ketika mereka Yahudi dan Nasrani banyak kesamaan-kesamaan dengan kita gitu. Sekarang tidak ada seperti itu. Ya, hampir sudah menyeleweng semuanya. Ya. Kalau dia setuju dengan kitab yang ada, sebenarnya orang Yahudi harusnya meninggalkan babi. Gitu. Ya, harusnya seperti itu dalam Taurat kayak begitu kan itu, tapi kan nggak ada itu. Sekarang juga kalau misalkan orang-orang Nasrani ya, sudah nggak ada, sudah melewati semuanya.
Jadi saya kira hari ini kita juga nggak bisa tuh bilang bahwa yang disembelih mereka itu dihalalkan untuk dimakan. Jadi yang dianggap dianggap bangkai, definisi bangkai itu di dalam Islam itu bukan cuman dia binatang yang mati tanpa disembelih, tapi mati dia tidak disembelih secara Islam pun bisa dianggap bangkai. Ini kita pernah bahas dalam ya, di awal-awal kita pertama di Korea itu. Ya, jadi itu ya. Jadi ini hati-hatian kita masalah makanan ini memang sangat prinsip ya. Sampai saya punya teman itu, ya, punya teman dekat ya. Kamu nggak ada niat mau jalan-jalan ke tempat saya, kata saya, mendekat selama main ke Korea, kata saya. Duh, saya ngeri masalah makanannya. Tuh, orang saking hati-hatinya seperti itu. Ya, karena dia tahu bahwa makanan yang haram masuk dalam tubuh itu bahaya. Itu ya, saya kira itu ya. Ya, jadi butuh keimanan untuk melihat sesuatu apapun lah. Ya. Jangan hanya sekedar mikir lapar, kenyang dan lain sebagainya gitu ya. Insyaallah nggak akan mati lah. Insyaallah nggak akan mati. Ya, bawa dari rumah makan secukupnya nggak akan mati ya. Saya kira itu jawabannya. Kalau alam. Salat tahiyatul masjid itu salat sunnah yang tidak ada waktunya sebenarnya. Ya. Jadi kapanpun kita datang ke masjid, kita boleh ke masjid. Jadi kalau hari Jumat ya monggo. Ya, makanya kemudian karena dia punya keutamaan yang baik, ya termasuk sunnah yang dianjurkan oleh para ulama juga, ya itu disebutkan ketika orang datang telat saja masih diperbolehkan atau masih mengutamakan sholat sunnah dan sholat sunnah tahiyat masjid saja yang dilakukan, bukan qobliyah lagi, saking dia tuh punya keutamaan seperti itu. Ya, jadi bukan cuma Jumat, semua waktu silakan. Kapan kita datang ke masjid, kalau kita menutup dari masjid silakan. Itu ya.